Oke, okay, sekarang ke Jelly ya. Jelly, kamu ngapain? Ngapain ya? Dia ngapain lagi? Iya, kamu kerja tuh mau diapain lagi? Kamu udah laku? Udah laku belum? Belum. Oh, belum kasih. Makanya udah laku. Oh, iya, iya. Kamu kurang apa lagi? Udah cantik, udah laku-laku. Milo, aku mengenai kerbau mata. Kerbau mata? Coba sih, lihat. Kerbau matanya coba kita lihat pakai ini. Bisa betul gak ini tempatnya? Eh, bilang aja, Pak. Iya lah, kan aku mau lebih berdekati ke Zeli, gimana sih? Iya, mau disini ke Zeli. Mau disini aku kan aku. Nah ini, oh iya coba. Nah ini kan ada bekas apa, bukan bekas ya, ini ada seperti kerut-kerutan halus seperti ini, ya di bawah matanya ini. Terus kemudian di sini tadi, ini tanpa, kalau misalnya kita lihat ya, gak usah ekspresi dulu. Tanpa kita lihat, sorry Del, please ya. Tanpa kita lihat, ini di sini ada kayak garisnya lurus gini, set, kalau misalnya anda lihat, kelihatan gak ya? Ada garis red nih dari sini. Nah ini kebiasaan mungkin Zeli waktu nggak mikir tuh gini dia. Mikir coba dikul ke tengahnya. Mikir apa? Nah mikir mungkin kebanyakan mikir pacarnya yang mana gitu ya. Nah ini mobil coba. Yang mana? Mobil yang mana? Oh pilih mobil yang mana? Oke. Aku bantu deh nanti pilih mobil yang mana. Nah ini coba lihat ada garisnya. Coba lihat. Coba dikulkan lagi yang tengah. Nah coba sih. Nah ini kalau anda lihat coba dikulkan bagian yang ini. Nah ini lemes kan biasa. Nah ini kalau tanpa dikulkan ini sudah ada garisnya nih. Nah, ini nanti kita botox area sini. Gimana kalau botox area sini kita injeksi tuh area sini 1, ini 2 dan di sini 3 di sini. Oke? Okay? Untuk menghilangkan di kerutan di situ. Sakit. Ya, tapi enggak sesakit sakit hati lah. Aku ya sering sakit itu sih. Gimana sih? Aman enggak? Apa? Aman enggak? Aman. Aman, jadi botox itu aman digunakan karena sebelum digunakan untuk treatment estetik, botox itu sudah digunakan sebelum jauh sebelumnya itu buat pasien-pasien yang sakit saraf. Iya, bukan saraf itu ya. Bukan orang gila. Oke, saraf itu misalnya dulu ada orang yang punya mecong antara kiri sama kanan kurang simetris. Oh, bisa. Bisa, jadi disamakan. Itu bisa. Terus mungkin mata-mata yang sering kedutan, terus kemudian diinjeksi botox agak hilang gitu. Selain itu, selain kerutan, botox juga bisa buat meniruskan. Jadi untuk di pipi sini diteruskan bisa untuk botox. Berarti nggak perlu tarik benang dong? Itu tergantung kondisinya. Kalau misalnya di botox ini, itu kita dikit. Nah, kalau kita pingin botox, itu kita harus tahu yang tujuan di botox adalah targetnya adalah otot di area rahang seperti di sini, ya. Coba gigit, lepas. Nah, anda bisa lihat ini gigit lagi. Nah, begitu jeling gigit, ini kan langsung tinggi ya, ini saya ya, jari-jari saya. Nggak usah gigit. Nah. Kalau di sini begitu kita pegang dan begitu kita gigit itu ada tebal rasanya, berarti otot rahangnya gede dan itu kalau dibotox hasilnya bagus. Terus kalau aku kalau? Nah itu juga sama. Kalau begitu dipegang, ini kan ada otot rahangnya besar di sini ya. Ini kalau dibotox dia bisa lebih lemes di sini. Jadi bisa lebih kelihatan lebih terus. Tahan berapa lama? Botox itu tahannya paling nggak 6 bulanan. Jadi selama 6 bulan dia akan hilang dengan sendirinya. Terus kemudian kalau pingin balik lagi. Terus biar permanen ya, Abah? Nggak bisa, kalau botox tidak permanen. Jadi botox itu temporary selama 6 bulan aja. Tapi katanya kalau misalnya dirawat gitu, dia bakalan nggak kayak sebelumnya. Bisa, jadi gini, kalau Zeli sekarang ini kan kalau nggak umur 25-an, 27 ya. Nah, kalau misalnya kita rutin botox dari umur sekarang ini sampai nanti kira-kira umur 40, itu kerutannya tidak sedalam jika dibandingkan orang yang tidak botox di umur sekarang, gitu. Jadi kerutannya akan lebih berkurang, memang. Jadi terapinya dia lama-lama dia akan agak sedikit kerutannya lebih berkurang dibandingkan tanpa kita botox, memang. Gitu, ya. Tapi botox ini beraman, ya. Jadi tadi botox buat di rahang juga bisa buat ini, buat teruskan. Ini setelah ini nanti Zeli akan dianestesi di bagian pipinya. Setelah di bagian dianestesi kita langsung melakukan botox. Kemudian Mira di sini cek di poti apa anestesi satu mukanya dia untuk di laser sama di melakukan PRP. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di tindakan berikutnya. Bye bye. Santai lepas. Santai aja ya. Oke. Kita injeksi area sini. Untuk botoxnya. Step. Biar sini. Oke. Biar sini. Sakit jadi. Ini darahnya apa gitu? Apa darahnya? Darahnya emang gitu. Apa?
Emang ini? Saya cuma keluar satu titik aja. Ini sakit semua, udah berkurang gak? Enggak. Masih tegang? Enggak. Kalau kamu tegang, aku apa lagi? Lebih tegang lagi. Terus ini langsung kelihatan atau berapa lama? Nah, ini kelihatannya mulai dari 3 hari sampai 1 minggu. Biasanya lebih sempurna 1 minggu lebih. Terus bengkak atau? Enggak, enggak ada bengkaknya. Coba kita lihat ini. Nah, ini enggak ada bengkaknya ya. Merahnya juga, darahnya juga langsung hilang tadi. Enggak ada bengkaknya sama sekali. Ya. Gitu. Jadi nggak ada bengkaknya. Udah, sebenarnya. Sekarang kita di bawah mata ya. Kita injeksi bawah matanya. Lagi? Iya. Dibanding yang tadi sakit mana ya? Yang ini. Tadi. Oh, yang tadi. Lebih sakit yang di kening daripada yang di mata. Iya. Yang di mata gimana rasanya? Rasanya kayak semutnya. Semutnya satu biji, satu kapung. Kita kompres dengan es supaya gak terlalu sakit. Mungkin kita injeksi HP dan sebagainya kan? Kita injeksi satunya. Sakit apa sama yang sebelah kiri, kanan, sama yang atas? Di sini nanti kan dia di bawahnya ini. Nah, nanti di bawahnya ini dia kan nyebar langsung ke sana. Gitu. Jadi botox ini kelihatannya mulai dari 3 hari, 3 jam sebenarnya sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit. 3 hari juga lebih kelihatan lagi sampai biasanya 1 minggu lebih dia lebih maksimal gitu ya. Kita lihat ini enggak ada bengkaknya yang tadi di daerah dahi. Nanti kita foto sebelumnya. Area mata sebelah ini maksudnya sebelah kanan masih sakit nggak sih? Enggak ya. Sebelah sini masih ada yang sakit kan? Enggak, yakin? Gimana rasanya? Untuk menurutmu sakit nggak? Enggak. Yakin tak? Yakin. Apa karena di video kamu bilang sakit? Yakin? Yakin. Moso? Oke, gak sakit kata dia ya. Oke, ini kita sudah menyelesaikan treatment tadi PRP plus laser dari Mira ya. Kasihan dia melihat-melihat karena ini kekurangan kasih sayang. Terus ini Zeli kita sudah melakukan botox di dahinya sama di area bawah matanya dia ya. Oke, terus gimana rasanya teman-teman? Sakit. Iya memang. Tapi nagih. Oh. Sakit tapi nagih kayak apa ya? Ya pokoknya ntar ketemu aku lagi lah ya. Oke, mungkin mau sharing ini bagi-bagi WhatsApp ya, bagi-bagi Instagram boleh di sini. Silakan kalau mau diperkenalkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mungkin Instagramnya di bawah ini ya. Ya apa? Apa oke di bawah ini? Oke di bawah ini ya. Tadi aku di atas itu ya. Oke. Bisa diedit ya. Oke, kalau sudah cukup dan. Oke, kita selesai sampai sini. Sampai ketemu di lain waktu lagi di pasien yang lebih cantik dan lebih heboh lagi. Bye-bye! Bye.